Pernah dengar cerita Saidina Bilal, Rasulullah dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Rasul balik daripada peristiwa Isra' Mi'raj, kemudian Rasulullah jumpa Saidina Bilal, "Wahai Bilal, aku mendengar derapan telapak kaki kamu di dalam syurga." Bilal hidup lagi, tapi bunyi tapak kaki Bilal tu di syurga. Ini dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni. Ini hadis yang sahih ni. Rasul tanya, "Apakah amalan kamu, wahai Bilal?" Bila kata, "Ya Rasul, aku tak ada apa-apa amalan, ya Rasulullah. Melainkan aku berusaha menjaga wudukku, ya Rasulullah. Aku berusaha sentiasa berkekalan dalam keadaan berwuduk." Kita pun dengar, bukan susah sangat nak masuk syurga, jaga wuduk je. Saya nak tanya, yang hidup 50 tahun dan 60 tahun ni, ada makcik-makcik ni. Pernah tak seumur hidup dah hidup 60 tahun, 50 tahun ni, ada satu hari wuduk tu daripada pagi sampai malam kekal, ada tak? Kentut ambil wuduk, tersentuh ambil wuduk, buang air ambil wuduk. Pernah tak satu hari je dalam beribu-ribu hari, puluh ribu, ratus ribu hari kita hidup ni, ada satu hari wuduk boleh kekal pagi sampai tidur? Tak ada. Nak kata bukan mudah. Kita dengar, "Oh, Bilal itu amalan dia mudah nak buat eh." Kita dah keluar tepek-tepek bedok, abata tunggu zuhur pula lagi lah, betul tak? Itu pun kadang-kadang 2 jam lagi solat sebab kita dah pakar-pakar kemah ni, duduk tahan ke ketuk. Sebab malah nak ambil wuduk ni. Padahal dah keluar mungkin air mazi, air wadi, keputihan tu dah batal dah tu. Dah jadi ni dah. Itu bab fiqh lah, subhanallah. Tapi nak kata wuduk ini bukan perkara yang ringan, ia ada perkara yang sangat dipandang berat. Masya Allah, subhanallah. Satu lagi pada jemaah sekalian, ini tambahanlah, saya terlintas kan. Ha, ni nama dia ni kayu, kayu sugi kan, kayu sugi. Kalau boleh, cubalah start daripada hari ni, kita bawa pakar dok pakar nombor 2 kan, bawa dulu. Ada jual gini kan, senanglah sikit kita tutup. Ada di kalangan kita tak pernah seumur hidup guna kayu sugi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sekiranya tidak memberati umatku, aku ingin mewajibkan bersugi setiap kali sebelum solat." Bayangkan kalau Nabi wajibkan, berat tak untuk diamalkan? Berat. Nabi kata, "Kalau tidak membebankan umatku, nescaya aku mewajibkan bersugi sebelum solat." Ada seorang, satu kisah wali Allah, dia tertinggal kayu sugi. Dia pun tanya jemaah, "Ada tak siapa-siapa yang sudi menjualkan kayu suginya kepadaku?" Ada orang angkat tangan, "Aku nak jual tapi dengan harga 1 juta, 1 juta apa ni, dinar, macam itulah, dengan harga yang sangat mahal." Dia sanggup beli. Orang terkejut, "Kenapa? Masya Allah, ini orang yang faham nilai kayu sugi." Ada orang tanya, "Sama tak dengan buruh gigi? Dari sudut mustahab buntututan, bersihkan mulut sebelum solat, samalah. Tapi pahala mesti tak sama dengan kayu sugi. Ini sunnah Nabi. Ini bahan yang Rasul guna untuk mencuci. Dan kita tahu ada hadis Nabi, barang siapa yang membiasakan bersugi akan dimudahkan untuk menghadapi sakaratul maut. Mudah lidah dia nak sebut, ucap kalimah syahadah."